Sementara itu peluang Indonesia, warga negara Indonesia dari berbagai kota di Italia berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Deklarasi dilaksanakan di kota Milan, didukung oleh WNI diaspora Indonesia yang bermukim di Italia di antaranya seperti Bergamo, Monza, Bolzano, Lago Maggiore, Parma, Vicenza, dan Novara. Dengan mengenakan pernak-pernik atribut berupa pakaian bergambar wajah Jokowi Ma'ruf Amin serta bendera merah putih. Dan tidak hanya itu pemirsa, mereka juga melakukan atraksi joget bersama untuk memberi semangat kepada para calon pemilih di Italia, khususnya swing voters yang mereka yang golput untuk mantap memilih calon nomor 01. Warga mengaku mereka puas melihat kinerja Jokowi, oleh karena itu mereka ingin agar Jokowi dapat memimpin Indonesia sebagai presiden satu periode lagi.